PCA, gimana cara melamar di PCA secara online? Berikut ini adalah video tutorialnya. Gimana cara melamar di bank PCA? Pertama kita buka browser. Berikutnya kita akan pilih di sini, klik di sini .id. Kita akan ketik di situ tadi pada pencarian Google. Bentar kita kembali. Kita ketik klik di sini pada pencarian Google. Setelah itu kita pilih kredit.id pada halaman pertama dari Google di pencarian kredit.id. Kita klik di sini .id. Setelah kita muncul halaman pertama dari klik di sini .id, kita pilih bagian menu, kita pilih lowongan kerja. Setelah kita pilih lowongan kerja, kita cari logo bank BCA. Ini ada logo bank BCA, kita bisa klik logo bank BCA. Setelah kita klik logo bank BCA, kita cari di sini ada banyak sekali pilihan lowongan kerja. Kalian bisa memilihnya. Di sini ada banyak sekali lowongan kerja yang bisa kalian peluang sangat banyak. Ada Janji Jiwa, terus ada Starbucks, terus ada McDonald, terus ada Ruang Guru, terus ada Shopee Food, terus ada Shopee, terus ada OLX, terus ada Lazada, Kurir Lazada, terus ada bank BRI. Kita pilih bank BCA. Perhatian, bank BCA tidak memungut biaya spesial pun untuk melakukan pendaftaran atau untuk melakukan pendaftaran lowongan kerja ataupun dia tidak memungut biaya spesial pun. Jadi kalau ada orang yang menawari kamu lowongan kerja di bank BCA dan dia meminta pemungutan biaya, tolong jangan dipercaya karena itu akan merugikan diri sendiri. Oke, kita akan masuk ke karir. Di sini udah masuk ke karir. Temukan impian kamu di sini. Di sini ada banyak sekali pilihan lowongan kerja. Di sini misalnya ada di Jakarta. Kita akan pilih di sini. Kita bisa baca terlebih dahulu deskripsinya tentang pekerjaan ini. Untuk perannya seperti ini, aktif mengenali kebutuhan nasabah, persyaratan, wajib menguasai bahasa Jepang, lulusan S1, semuanya IPK 3,0, usia 35 tahun, memiliki pengalaman kerja, tahap seleksinya 1, 2, 3, 4. Sekilas tentang Bank Sentral Asia, di sini ada pada tanggal pendaftaran ini sampai 31 Desember 2022, batas usia, lokasi tes, lokasi penempatan. Kalau ini mau fresh graduate, di sini juga ada di Bandung. Ini cocok untuk fresh graduate ini. Nah, tentang pekerjaan di sini, persyaratan pendidikan S1 semua jurusan, indeks presentasi IPK 2,7 dari skala 4, usia maksimal 24, memiliki minat terhadap kewirausahaan dalam dunia kerja, menyukai marketing bisnis, senang menjadi relasi dengan semua orang, memiliki kemampuan negosiasi yang baik, mampu bekerja di bawah tekanan, memiliki keinginan berprestasi, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan, bersedia menjalani ikatan dinas setelah pendidikan. Tahap seleksi 1, 2, 3, 4, 5. Informasi tambahan, tanggal pendaftaran 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022, batas usia 17 sampai 24, lokasi tes, lokasi penempatan, karir lainnya. Di sini ada banyak sekali karir yang dapat kalian daftar. Kalau kalian mau daftar sekarang juga, klik daftar di sini. Setelah itu kita klik di sini, terus kita lanjutkan. Setelah itu kita akan masuk ke sini, kalian bisa apply now. Di sini kalian diminta untuk mendaftar terlebih dahulu agar kalian dapat masuk di lowongan ini. Ini lowongan pihak kedua, kalian bisa lihat. Email password, kalian belum punya email password, kalian bisa menggunakan Facebook, Google, atau sign-in with Apple untuk melakukan masuk tanpa mendaftar. Jadi kalian bisa pakai Google untuk email. Kalau kalian mau pakai manual, kita bisa sign up. Kalau aku saranin pakai Google aja, lebih praktis. Atau pakai Facebook, kalian gak mau pakai Facebook. Oke, sekian dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa terlalu apa yang kalian inginkan. Thanks for watching.
Itulah gimana cara melamar di PCA secara online. Kalau suka dengan video, silahkan like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.